ada kena plastik. Oh, jadi bulaan. Terus. Siram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, gue. Nah, konten kali ini saya tidak masak-masak, gue. Konten kali ini saya mau mukbang miansi, ya. Miansi itu pokoknya seperti ini nih. Coba main deketan. Nah, ini namanya miansi, ya. Mie terbaru nih. Dikarenakan hujan, tuh lihat hujannya dari tadi gede. Jadi saya nggak bisa ngonten soalnya kayu bakarnya basah dan kemungkinan besar apinya nggak bakal nyala. Nah, jadi penting kali ini saya mukbang miansi aja, ya. Seperti biasa, gue, sebelum kita santap, sebelum kita makan, terlebih dahulu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung sikat, kita langsung eksekusi, gue. Miansi. Ada asam-asamnya gitu, ya, kalau melihat, ya. Asamnya itu dari buah penyal. Buah penyalnya yang hasil fermentasi, jadi asamnya alami. Rasanya mantap, aromanya cium dan asamnya itu benar-benar nempel di lidah gue. Pedasnya juga benar-benar lepas. Dan di miansi ini terdapat daging kanguru, gue. Itu yang membedakannya, ya. Dan yang menjadikan miansi itu spesial itu ada daging kangurunya, gue. Diabetes. Kopi kan lu? Hah? Kopi? Wah. Ya hebat. Terus apa sih? Minyak itu benar-benar kenyal dan benar-benar ada rasa gurihnya.
Ah. Pendapatan begini nih daging kangurunya udah cukup di ke sana. Ini nggak mau yang empuk. Apa gue? Ini. Kurang kamu tuh, kurang mau. Jadi ini. Ini baju sudah mati beli. Lagi dalam tulang-tulangnya itu ampuh. Ini dia hasil di presto dari daging kawunnya. Dari tulang sepi ke daging sama cuma beda ininya. Ke bapak. Ini kalau main laki nih. Kemudian pun laki nih. Lagi kan buah dari pajak ya. Sumpah itu. Nah kalau bapak mandi ikan anak ini. Lauk buat yang ini. Ini mah bolu, bagian terapi. Ha, apa ini? Untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Ikan terus. Konten-konten selanjutnya yang lebih seru. Yang pasti dengan menu-menu terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa, Guy? Gaskeun. Gaskeun, Guy. Jangan lupa subscribe dong, Lengkas.